Seperti mata air di tanganmu mengalir kemana. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menuntut mata kepadamu sebab doa mengubah segala. Saudara-saudara, doa mengubah perspektif kita melihat situasi yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, era yang baru, yang banyak disebut sebagai era new normal, tentu perlu kita sikapi sebagai orang yang beriman. Kita menyikapi bahwa ini adalah bentuk tatanan yang baru. Bagaimana Allah menata hidup kita untuk menjadi pribadi yang baru, memiliki cara pandang yang baru. Yang menarik kemudian adalah pertanyaannya adalah, kalau ada cara pandang yang baru, maka tentu ada cara pandang yang lama. Saudara-saudara, terkait dengan pandemi yang kita alami sekarang, gereja masih memiliki tantangan untuk mengubah cara pandang yang lama. Yang pertama adalah cara pandang yang memandang bahwa pandemi ini adalah hukuman Tuhan. Cara pandang ini, saudara-saudara, cenderung akan membuat kita sebagai orang yang beriman di tengah pandemi ini menjadi orang yang pasif. Menjadi orang yang diam saja dan tak perlu berbuat apa-apa. Karena toh Tuhan akan menghukum. Atau karena toh memang ini adalah hukuman Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya dengan membiarkan orang yang berdosa itu mati. Cara pandang ini membuat kita memahami bahwa memang Tuhan mengendaki ribuan orang mati di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia. Saudara-saudara, efek dari cara pandang yang lama ini terkadang membuat banyak orang Kristen mencari aman, tidak peduli terhadap sesama, bahkan cenderung memandang jika ada orang yang kena dampak dari COVID ini, itu pasti karena kesalahan dan dosa-dosanya. Cara pandang ini memandang Tuhan sebagai Tuhan yang kejam. Tuhan yang mengizinkan kematian. Padahal, Bapak-Ibu Saudara-saudara, itu tidak seluruhnya benar. Tuhan seharusnya dihayati sebagai Tuhan bagi orang yang hidup. Bahkan Tuhan yang mendatangkan kehidupan. Tuhan mau agar kita menjadi umat yang mengagungkan kehidupan itu sendiri.
bahkan mengagungkan kehidupan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, cara pandang bahwa Tuhan tidak akan membawa orang beriman kepada pencobaan. Cara pandang ini kerap sangat dipengaruhi oleh banyak orang, cara pandang di Alkitab juga yang berkata, terutama dalam Yakobus 1 ayat 13 berkata begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini, saya bersama dengan rekan sekerja saya, Vicaris Ergon, akan bersaksi sedikit saja pengalamannya sebagai mantan pasien COVID-19 yang bergumul tentang cara pandang lama ini, cara pandang sebagai gereja, sebagai bahwa pandemi ini, COVID ini adalah hukuman Allah, dan juga tidak mungkin orang yang percaya, bahkan seorang hamba Tuhan, bisa kena tertular penyakit COVID-19. Kita dengarkan dulu kesaksian dari saudara Vicaris Ergon. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah mantan atau penyintas penyakit COVID-19. Saya sungguh tidak menyadari apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Bukan hanya pada diri saya, tetapi pada setiap orang. Saya tidak menginginkan dan menghendaki itu semua. Tetapi Tuhan mengizinkan. Dan saya tahu ini adalah rencana Tuhan yang baik. Tetapi permasalahannya memang, tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa ada pemahaman mendasar orang-orang Kristen bahkan yang menganggap ini sebagai kebersalahan dan keberdosaan. Ini berakhir pada ketiadaan membagikan kasih kepada orang yang mengalami sakit. Kita tidak akan lagi mempunyai kepedulian kepada setiap orang yang saat ini mengidap penyakit itu. Dan itu bermasalah. Sementara Allah menginginkan kita untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Selama berada di ruang isolasi, saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan saya. Saya tidak lagi memandang kehidupan dan kematian ada di sekeliling saya. Karena yang saya tahu, hanya Allah yang ada di sekeliling saya untuk tetap menjaga saya. Oleh sebab itu, hidup dan mati saya, ataupun setiap orang yang mengidap penyakit, ataupun yang meninggal karena penyakit ini adalah kehendak Allah yang baik. Dan oleh sebab itu, selama berada di dalam ruang isolasi, saya hanya mampu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya tidak mau mendesak Allah. Saya tidak mau Allah melakukan percepatan-percepatan selayaknya apa yang saya inginkan. Memang saya sangat menginginkan untuk sembuh dari penyakit itu. Bahkan kondisi selama di ruang isolasi, selama beberapa hari di awal membuat saya tertekan. Dan 15 hari dalamnya tentu menjadi pergumulan sendiri. Saya ingin cepat sembuh, lekas sembuh, bahkan setiap orang yang ada di ruang isolasi. Bahkan Pak Pendeta Henry pun yang mengalami berada di ruang isolasi selama 47 hari. Saya yakin sekali, kami semua menginginkan kesembuhan secepatnya. Tetapi tentu semua adalah kuasa Tuhan. Apa tugas kita? Tugas kita adalah meyakini bahwa Allah tetap berjalan bersama dengan kita. Saat kita berbicara, saat kita berteriak bahkan dalam doa-doa pribadi kita, Tuhan pun turut mendengarkan kita. Oleh sebab itu, jangan paksakan kehendak kita. Ketika kita berada dalam pergumulan, kebanyakan kita langsung mendorong supaya Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Bahkan masa-masa pandemik ini, orang semakin banyak mendesak supaya Allah mempercepat semua proses ini. Ya, namanya orang beriman, pasti penuh dengan pengharapan. Tetapi, mari kita hargai proses yang datangnya dari Allah. Kita hanya boleh meminta, Tuhanlah yang berkehendak. Kita hanya boleh mampu untuk berpengharapan bahwa Allah ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita, bahkan selama pandemik ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi penguatan bagi kita semua, sehingga kita tetap melihat fokus kita hanyalah Allah selama kita berjalan ke depan. Tuhan berkati kita semua. Terpuji nama Tuhan. Apa yang disaksikan oleh saudara Vicaris Ergon membuktikan
bahwa seorang hamba Tuhan pun diberi kesempatan untuk mengalami pencobaan. Kita bisa melihat itu dalam 1 Korintus 10:31 yang berkata bahwa ternyata dalam melihat pencobaan kita diminta untuk memandang dalam sudut pandang yang berbeda, bahwa Allah bisa saja membiarkan kita dicobai. Tetapi ada pencobaan yang tidak akan mungkin melebihi dari kekuatan kita. Ada kesempatan untuk kita mengalami hal-hal berat. Tapi Allah menjamin bahwa tidak akan ada pencobaan di luar dari kekuatan diri kita. Saudara-saudara, ini yang perlu kita imani. Jika ada banyak orang Kristen yakin bahwa Allah berjalan bersamanya tetapi masih menggunakan cara pandang yang lama, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan ada banyak orang Kristen yang mau buru-buru membuka tempat ibadah, mau buru-buru beribadah, mau dan bahkan tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Ini bahaya sekali ketika mengimani Allah berjalan bersama mereka tapi masih menggunakan cara pandang yang lama. Cara pandang yang tadi saya sebutkan dan disaksikan oleh Vikaris. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk tidak buru-buru, tidak segera mungkin untuk membuka ruang ibadah, karena tugas kita sebagai gereja adalah menjadikan Allah sebagai Allah yang membawa kehidupan, bukan Allah yang membiarkan kematian. Nah, disinilah pentingnya cara pandang yang baru ketika memahami bagaimana Allah berjalan bersama-sama dengan kita sebagai orang yang percaya. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 17-23 yang tadi kita baca, saudara-saudara, bangsa Israel akhirnya memasuki babak yang baru. Sebelumnya, mereka menempatkan diri mereka sebagai seorang budak di tanah Mesir. Dan dengan kuasa Tuhan, saudara-saudara, Nabi Musa berhasil membuat Fir'aun membiarkan bangsa Israel memasuki era yang baru. Apa itu era yang baru? Dalam bacaan kita adalah era di mana mereka berjalan bersama Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka hidup lama dalam era perbudakan, tapi setelah Fir'aun membebaskan, membiarkan mereka pergi, bangsa Israel ada dalam era yang baru, yaitu era berjalan bersama dengan Allah. Saya menempatkan kita semua sebagai orang percaya yang hidup di era ini adalah umat yang berjalan bersama dengan Allah. Namun, saudara-saudara, bukan dengan cara pandang yang lama, tapi cara pandang yang baru. Cara pandang yang bisa kita lihat fraksikan dalam bacaan kita lebih jauh lagi, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, apa yang membuat era berjalan bersama Allah bagi umat Israel ini berbeda dengan era sebelumnya? Ratusan tahun umat Israel berdiam di tanah perbudakan. Kemudian, ada kemungkinan mereka sudah manja dengan kehidupan itu. Walaupun mereka budak, walaupun mereka harus kerja rodi atau kerja paksa, tetapi mungkin saja mereka sudah terbiasa dan manja dengan situasi seperti itu. Mereka sudah terbiasa adaptable, beradaptasi dengan situasi seperti itu, sehingga mereka nyaman dengan kondisi itu walaupun status sebagai seorang budak. Sehingga di saat mereka ada di era di mana mereka manja sebagai budak, Allah mendorong mereka memasuki era yang baru. Era di mana Allah menuntun mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita akan coba telusuri apa yang lebih menarik lagi. Apa yang menarik dari era berjalan bersama Allah yang dialami oleh umat Israel? Setelah kita mengikuti jeda berikut ini.